Kemarinnya jadi All England, kan All Australia kan bisa, kan di sini juga bisa bikin acara turnamen. Cuman bedanya di sini di kampung, kalau di All England kan kota. Termasuk untuk refreshing mana juga? Enggak, nomor satu enggak refreshing. Pelatihan biar enggak jenuh. Enggak jenuh. Kalau di PBS itu kan jenuh. Ada jenuhnya, kan lama. Turnamen lagi habis lebaran kan lama. Puasa habis lebaran masih satu bulan lebih loh. Iya. Itu baru ada di Malaysia. Ya refreshing sembari latihan. Tapi intinya nomor satu latihan. Harapannya Pak, setelah mereka kesini bisa mengembalikan lagi mentalnya, harapannya ke depan menghadapi turnamen. Harapannya seperti dulu waktu keseragaman pertama, hasilnya langsung all final Indonesia terbuka itu. Terus pertama. Iya yang waktu kesini, anggap aja bawa hoki di lapangan. Terus itu siapa? Sinyo, Kevin, Gideon itu 7 kali juara loh. Hasan 3 kali Sanidra, tapi mereka berdua selalu sering di final ya. Fajarian sekali juara kalau nggak salah Prancis ya, yang 500 yang 750 kan. Itu tuahnya ke mereka yang bilang. Iya, bukan saya cuma nyampein aja. Ya udah kalau pengen kesini yuk. Cuman saya kan nggak minta, mereka yang minta, anak-anak yang minta. Jadi formatnya latihan tetap kompetisi ya Pak? Turnamen? Seperti di pelatnas, latihan all out, ya turnamen. Ya biar ada semangat kita ada isi, itu biasa itu. Itu dari Pak Billy Pak? Ya. Dari teman-teman lah. Pilih sebagai salah satu tokoh yang mencintai bulu tangkis dan masuk di kepengurusan, rasanya gimana mendengar kemarin tiba-tiba di bahasanya kan diisi paksa dari ON? Ya udah terjadi mau diapain? Cewa. Gak perlu dibahas gitu ya. Yang penting kedepannya aja tunjukkan Indonesia bisa.